Ini saya bersama pacar. Ya, saya. Bagaimana ini? Kita langsung masuk aja atau gimana? Yang ini kan kita sudah dapat izin ya. Yeah. Jadi kita dapat legal lah masuknya. Yeah. Ngambil gambar pun legal tanpa ada gugatan. Jadi ini adalah SMP 1 yang artinya itu SMP pertama di kota Batavia. Dan terus sampai sekarang menjadi sebuah SMP 1 yang tetap menggunakan bangunan lama dan dipertahankan. Walaupun sudah kiri kanannya bertambah. Pada awal 20 sudah mulai berfungsi. Jadi dulu tuh orang-orang Belanda dan sekarang terus berkembang tetap menjadi sekolah. Mudah-mudahan ini tetap lestari. Tapi kalau Mas Jaka mau masuk ke dalam, saya anterin juga. Oh, siap. Oke. Okay. Boleh? Ya, saya juga coba shoot yang lain ya. Oke. Okay. Nanti saya bersama Pak Chan akan mereview masuk ke sekolah SMP 1 Jakarta atau SD School. Bagaimana kondisi bagian dalam sekolah Legend ini? Oh ya, sekolah ini berada di Jalan Cikini. Oke. Okay. Kita lihat coba peruangan ya. Sampai satu. Dasar bocah-bocah SMP. Ini asli tuh. Jadi cuma letter. Kayaknya letter T dah. Iya. Masih ada ukiran yang masih asli. Tapi warnanya sih udah berubah ya. Ini tambahan yang sekarang. Kita juga angin-angin. Itu besi-besi itu punya arti gak sih Pak sebenarnya Pak? Enggak ada, itu cuma hiasan saja. Cuma hiasan aja. Ya. Dan kita coba lihat yang... Wah, ini aula ya Pak? Aula. Ini aulanya udah lama tapi sudah berganti material. Tapi emang kok kayak kayu ya? Ayo, tapi udah matiin dong. Oh. Aula, men. Oh, ini mungkin mencoba untuk mempertahankan. Oh, iya. Sekolahannya kecil ya? Iya. Itu bagian atasnya? Itu baru. Oh. Oke lah. Terima kasih Pak Chan sudah ngajak jalan-jalan. Ya. Luar biasa sekali setelah saya sama Pak Chan masuk ke dalam itu beberapa bagian ruang kelas mulai dari ornamennya, detail-detail bangunannya itu masih sangat kelihatan sekali layak disebut SMP 1 karena SMP pertama ya. Iya. Keren bangunannya, keren banget. Terima kasih sudah mau nonton video yang tidak seberapa ini.